Halo sahabat semua, para pecinta sinetron Bidadari Surgamu dimanapun Anda berada. Kembali lagi bareng saya di channel ini yang tentunya akan memberikan sebuah cuplikan trailer sinetron Bidadari Surgamu untuk episode malam ini. Nah guys, kali ini kita pun akan disuguhkan dengan adegan yang cukup sangat bikin puas. Karena pada akhirnya di sini Sakinah pun mengetahui tentang dalang dibalik orang yang selama ini telah meracuni makanan, ataupun bahkan di mana Sakinah sendiri di sini akan mengetahui siapakah orang yang selama ini ingin menggugurkan kandungannya tersebut. Di mana saat itu Sakinah yang sedang bertemu dengan Kania di sebuah taman, dan di situ Sakinah pun merasa terkejut setelah pengakuan ataupun kejujuran dari Kania yang nampaknya kali ini membuat Sakinah semakin murka. Tentu saja, kejadian ini langsung saja membuat Sakinah semakin murka terhadap perlakuan Flora. Di mana Flora saat itu bertemu juga bersama Sakinah, dan akhirnya di sini Flora pun mendapatkan tamparan keras guys dari seorang Sakinah. Akhirnya momen yang sangat kita tunggu di mana Sakinah yang kali ini akan benar-benar gampar si Namira ini, maksud saya si Flora ini, untuk mendapatkan pelajaran yang cukup kuat, di mana pada akhirnya Sakinah pun akhirnya tahu kebongkaran ataupun kejahatan yang selama ini dirahasiakan oleh Flora. Dan ternyata Flora memang benar-benar sangat amat licik, sehingga ia pun ingin memenangkan tersebut, dan ia juga sempat memberikan pelajaran terhadap Sakinah sehingga menyuruh Kania memanfaatkan Kania untuk meracuni Sakinah. Lalu bagaimana alur cerita di episode malam ini guys? Tentunya kalian pun jangan sampai kelewatan ataupun nyekip video ini guys. Namun sebelum lanjut juga ke pembahasan dan ke alur videonya, bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol like, comment, dan subscribe, dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan info-info menarik dan terupdate seputar sinetron Bidadari Surgamu. Di adegan awal di mana kita pun diperlihatkan adanya sosok Dennis yang nampaknya mempunyai keniatan untuk melakukan foto prewedding di sebuah puncak Bogor guys. Di episode tadi malam juga kita pun dilihatkan adanya Flora yang saat itu mengajak Dennis. Namun tentunya guys, di situ Dennis mendapatkan sebuah telepon dari Fahidar, namun ternyata Flora yang sangat itu kurang setuju dengan kehadiran Dennis yang akan bertemu dengan Fahidar, sehingga Flora di sini menyuruh Pak Bram alias bapaknya untuk supaya bisa memberikan pelajaran terhadap Fahidar. Di situ Dennis pun merasa kesal karena ketika ia mengucapkan kalau dirinya akan benar-benar bisa balikan lagi dengan Sakinah, dan kemungkinan besar Fahidar pun akan memperjuangkan dan mempersatukan pernikahan Dennis dan juga Sakinah. Namun ternyata di sini Fahmadio pun terpaksa, maksud saya Fahidar pun terpaksa mengatakan hal tersebut agar supaya Dennis tidak mendekati lagi dengan Sakinah. Di sini juga Dennis dan juga Flora yang tempat siap-siap untuk melakukan foto prewedding karena mereka pun telah membawa cover. Di mana ada Pak Mario dan juga Ibu Lauja sempat menanyakan perihal tersebut kepada mereka berdua. Namun nampaknya terlihat juga Namira yang saat itu membawa koper guys, karena ia pun tidak mau sampai kelewatan mendapatkan sebuah pelajaran terhadap sadisi Flora ini, di mana memang Namira saat itu berkeniatan hanya ingin membuntuti si Flora dan juga Dennis. Entah rencana apa yang akan dilakukan oleh si Namira ini terhadap Flora ya guys, karena di adegan nanti malam tentunya akan dibuat penasaran pada adegan dan alur cerita di episode malam ini. Tentu kita juga melihat bagaimana adegan dan alur cerita ataupun bagaimana karakter dari seorang Flora yang hanya bisa diam-diam tapi menyebalkan seperti itu, dimana menggambarkan alur ceritanya pun semakin seru dan semakin menegangkan lagi. Terutama gambaran dari alur cerita para penulisnya pun akan sangat dengan mudah, dimana ia pun saat ini akan mendapatkan sekuensi yang begitu mendapatkan amanah untuk bisa mendapatkan sebuah rahasia besar dari seorang Flora sendiri. Nah guys, di sini juga terlihat Sakinah yang bertemu dengan Kania, di mana ia pun saat itu masih penasaran dengan apa yang diucapkan oleh Dennis, sehingga ia pun menanyakan langsung kepada Kania, dan pada akhirnya Kania pun terpaksa jujur karena apabila dirinya bersembunyi juga percuma.
karena saat itu Flora tidak mau bertanggung jawab atas kasus permasalahan tersebut. Sehingga kali ini Kania pun akan segera membongkarnya di hadapan Sakina. Sakina merasa terkejut ya guys dengan pengakuan dari Kania kalau sebenarnya orang yang ingin meracuni Sakina adalah Flora. Di sini juga Sakina yang sempat merasa kesal ya guys karena pengakuan dari Kania, sepertinya Kania pun mendapatkan maaf karena ia pun tidak tahu menau sehingga ia pun kali ini mendapatkan maaf dari Sakina. Apakah kali ini kebaikan dari Kania itu memang benar-benar bertaubat dan menerima Sakina sebagai kakak kandungnya? Di sisi lain mungkin juga di sini Dennis dan juga Flora yang sedang berjalan di suatu tempat, di mana perjalanan tersebut pun mungkin bisa dikejutkan dengan adanya sebuah kecelakaan dan tragis sekali ya guys. Dennis dan juga Flora akan mengalami sebuah kecelakaan. Namun sebelum kecelakaan, di mana Sakina yang saat itu bertemu dengan Flora, di mana Sakina pun dengan refleks langsung saja ngegaplok tah kasih pelubungan si Flora, yang pada akhirnya si Flora pun menanyakan perihal tersebut, kenapa Sakina sampai menggaplok Flora. Di situ Sakina pun mengatakan kalau selama ini orang yang sudah ingin membunuh bayi dalam kandungan Sakina adalah Flora. Tentunya Flora pun terkejut dengan pengakuan dari Sakina ini. Dan disinilah dimana Kania pun tidak akan pernah membantu lagi Flora dengan kejahatannya. Di adegan ini juga di mana Rangga yang saat itu sempat menyaksikan guys bahwasanya adegan-adegan cukup sangat bikin membuat kita pun puas, karena pada akhirnya Flora pun akan mendapatkan gaplokan yang cukup keras dari seorang Sakina, karena Sakina pun adalah seorang pelatih Muay Thai yang dimana ia pun bisa melakukan bela diri dan bisa menggaplok si Flora ini agar supaya bisa mendapatkan pelajaran yang lebih keras terhadap Sakina. Dan di sini juga guys, Dennis akan menyaksikan bahwasanya Sakina akan menampar Flora. Tentu disinilah dimana semuanya akan terungkap, dimana detik-detik Sakina pun akan membongkar kalau dirinya memang mengandung hamil anak dari Dennis. Dan apakah alur cerita malam ini akan nambah semakin seru? Tentunya bagaimana alur cerita dan menggambarkan karakter dari peran masing-masing antara Flora dan juga Sakina yang kali ini akan benar-benar bisa mendapatkan Dennis. Semoga aja Sakina dan Dennis bisa bersatu kembali ya guys. Kita tunggu saja kelanjutan ceritanya malam ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini, dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, silakan subscribe karena subscribe itu gratis.